seorang Nabi yang Allah lantik, seorang yang dijamin syurga, seorang yang maksum, yang tidak ada dosa, diampunkan dosa sebelum dan selepas. Tapi orang yang nama Muhammad ini, Allah hanya sebutkan dia hanyalah abdi, hamba ku. Bahkan Nabi SAW sendiri seorang yang begitu humble, seorang yang begitu tawaduk. Saat ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, orang ramai bangun berdiri menghormati Nabi SAW. Tiba-tiba apa berlaku? Nabi minta para sahabat semua duduk. Aku tak nak, aku adalah hamba Allah, abduhu wa rasuluh, aku hambanya dan juga rasulnya. Aku bukan sesiapa untuk kamu hormati secara melampau. Kita kadangkala baru jadi wakil rakyat, jalan tangan duduk macam tu, amboi, suruh orang cium tangan kita. Ataupun kalau orang tak hormati kita, kita marah. Sedangkan Nabi SAW, Allah panggil hamba sahaja. Sebab tu nak tunjukkan di sini, makna hamba ni Allah nak kabarkan kepada kita, sesiapa pun kita, maka tidak ada kemuliaan yang dia dapat melainkan Allah yang muliakan dia. Sebab tu hari ni siapa-siapa yang ada sedikit kuasa, siapa yang ada apa-apa kelebihan, adakah yang kat dalam ni Datuk? Mungkin ada 2-3 orang dalam majlis kita ni Datuk yang ada pangkat Tan Sri, yang ada pangkat Tun sekalipun, yang ada pangkat Tengku ke, Raja ke, apa pangkat yang besar yang dia ada, maka dia adalah seorang hamba. Walaupun dia seorang Raja, walaupun dia seorang Datuk, walaupun dia seorang Tan Sri, walaupun dia ada pangkat yang paling besar, dia datang masjid, dia pakai tengkolok buh kerih kat pinggang sekalipun, dia adalah hamba. Dia datang kat masjid, dia pakai coat, pakai blazer, ada driver, dia adalah seorang hamba. Walaupun dia datang kat sini, dia beritahu dekat kita dalam akaun dia ada juta ke, ada bilion ke, engkau tetap adalah seorang hamba. Bila hamba, dia terikat dengan hukum, hukum Allah. Dia tetap terikat dengan hukum Allah. Sebab tu jangan sombong kita-kita yang Allah berikan sedikit kuasa. Kalaulah Nabi SAW yang pangkat Rasul pun, yang disebut sebagai khairul bariyah, sebaik-baik penciptaan, yang Allah perintahkan para malaikat dan juga Allah perintahkan, Allah sendiri berucapkan salam dan selawat, para malaikat mengucapkan selawat, dan juga Allah perintahkan orang yang beriman mengucapkan selawat. Beza di antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lain. Ketika Allah ciptakan Adam, apa Allah kata? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Waktu kami kata, Allah kata kepada malaikat untuk turun hormat, tunduk hormat kepada Adam AS, malaikat turun tunduk hormat, tapi iblis tak nak tunduk. Poin nak ceritakan, siapa yang Allah perintahkan tunduk? Malaikat. Tapi ketika diciptakan Nabi kita Muhammad SAW, saat Allah angkat dia menjadi Rasul, Allah kata, Allah, para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai kamu orang yang beriman, berselawat dan ucapkanlah salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah sendiri mengucapkan selawat dan mengucapkan salam, menunjukkan kelebihan yang lebih. Walaupun lebih yang macam tu sekalipun, dimi'rajkan Nabi SAW, wahai Muhammad, engkau tetap adalah seorang hamba. Hamba. Maka tak perlu untuk kita merasa sombong. Lebih-lebih lagi kita yang hidup di zaman ini, yang Allah berikan kepada kita pangkat, kelebihan, apa-apa sekalipun, maka jadilah manusia yang humble. Manusia yang sentiasa ingat Allah boleh mengangkat dan Allah boleh menjatuhkan kita. Walillahi malikul mulk. Bagi Allah segala kerajaan yang ada. Tu'til mulka man tasha. Allah boleh berikan kerajaan dia kepada sesiapa pun yang dia nak. Wa tu'izzu man tasha. Dia boleh muliakan siapa yang dia nak muliakan. Wa tuzillu man tasha. Dia boleh hina siapa pun yang dia nak hina. Biyadikal khair. Di tangannya lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu segala-galanya, dialah yang menjadi penentu. Qaddarallahu ma syaa. Allah akan menentukan apa yang dia telah tentukan. Wa illam yasha, kalau Allah tak nak, lam yakun, sesuatu benda itu takkan berlaku. Orang yang percaya bab ini, maka dia akan berpegang dengan satu benda yang dinamakan iman.